Handphonenya berapa? 0838 1309 98. Rambut gigi rapi ya. Wis. Kabinnya ada? Ada. 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 Enggak. Siapa namanya? Sumia. Dek, kesini udah ngapain? Lagi bikin kartu kuning, Kak. Buat apa ya? Buat lamar kerja, sama persyaratan lamar kerja sih. Sempet ngantri? Ngantri, lumayan lama. Berapa jam? 3-4 jam. Sampai jadi? Iya, dari jam 7 sampai jam 10:30 sih. Tinggal di tanda tangan di fotokopi. Bu, untuk awal tahun ini untuk pemohon kartu kuning jumlahnya meningkat atau berapa sih? Bisa dijelaskan? Setelah adanya kelulusan dari anak-anak SMK dan SMK, pemohon dari angka 1 ini atau yang kita kenal dengan kartu kuning memang sudah dipastikan meningkat. Ini terlihat dari beberapa hari ke depan, bahkan sudah 1 minggu ini pemohon kartu kuning sudah meningkat. Nah, ini bisa dilihat di grafik permohonan sampai hari ini dari bulan Januari itu sudah tercatat 2.900. Dan secara signifikan, waktu April hanya 176, sementara di Mei ini sudah di angka 1.088. Ini sudah menunjukkan bahwa memang peningkatan signifikan sekali setelah adanya kelulusan dari anak-anak SMK dan SMA. Ini memang setiap tahunnya mengalami peningkatan seperti ini, Bu? Iya, betul. Setiap tahun kita pemohon AK1 ini sudah dipastikan. Biasanya berkisar di bulan Mei, Juni, Juli. Setelah adanya kelulusan dari anak-anak sekolah. Berarti ini didominasi kebanyakan dari SMA-SMA, iya, Bu? Iya, betul. Ini tempat duduk di Bu, supaya... Iya, iya, betul. Iya, kita sudah berupaya. Sudah kita tambah, tetapi memang karena masih keterbatasan sarana juga akhirnya, tapi ini juga kita antisipasi dengan adanya kita pengaturan jadwal dengan SMK gitu. Jadi kita himbau kepada guru-guru SMK, kita keluarkan jadwal agar mereka mengatur untuk kedatangan siswanya ke sini. Karena sehari ini kita berikan kuota sekitar 300 untuk nomor antrian. Biasanya di jam 10 nomor itu sudah habis kalau pas lagi banyak ini. Berarti kalau untuk pelayanan secara online Bu ya? Ada yang secara online, ada yang langsung datang ke sini juga kita layani. Sebetulnya kalau ngantri lama kan karena nomor tadi, kan kita sediakan
300 untuk pelayanan di sini. Karena kita tidak semuanya data itu mereka itu online. Jadi kan harus input dulu teman-teman di loketnya. Tadi bilangnya ada yang datang jam 7 baru bisa jam 9. Enggak juga, kalau baru bisa jam 9 itu berarti dia kebagian nomor antriannya berarti. Kalau melihat jumlah pegawai sini kurang atau sudah efektif sih? Sebetulnya kalau dilihat dari sisi jumlah sarana juga cukup sih.